Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Kepala TV. Ini sedang berada di Kepala Game Puncak Puji. Tepatnya pada hari ini tanggal 5 Juni 2020. Pada hari ini pertempatannya yaitu simulasi faktor terbayar. Artinya masuk ke Indonesia dan Puji Kepala Kepala Tegal. Untuk mengakses masuk di lokasi ini, Pak, masuknya dari bawah langsung masuk ke atas, nanti pintu keduanya dari lapangan masuk langsung bisa akses jalan. Berarti masuknya nanti di sebelah barat, Pak, ya? Ya, sebelah barat. Sebelah barat. Nah, ini untuk fasilitas yang bisa dinikmati di Degeong Puncak itu apa aja, Pak? Istana balon yang tadi di Jepo, ya? Iya. Salayang, Kantole, sama jembatan kaca. Kapasitas yang boleh masuk di sini itu berapa orang? Kalau kaca bisa 15 orang. Besar. Di atas ini sekitar 10 orang santri baru bisa satu-satu naik. Untuk semalam ini kan belum ada tarif masuknya, Pak, ya? Ini boleh masuk di sini. Tiket masuknya iya, yang servis 10.000. Kita bisa menikmati berada di Puncak Game Puji, Pak, ya? Iya, ini kan ini salah satu. Ini untuk progres hampir 100%, Pak, ya, untuk fasilitas di luar ada di sini, Pak, ya? Jadi hampir 100%. Tinggal nanti di Taman 2 di sebelah sini, Pak, ya? Iya, betul. Di sebelah sini nanti pintu masuk di sebelah mana, Pak? Betul, sana ya, pintu masuk yang tadi di desain ya, Pak, ya? Sana dua, satu lagi ini. Jalan. Iya, jadi banyak yang tanya itu di sebelah mananya, Pak, itu jaraknya di mana gitu, kan? Di sebelah kalau mana, kita masuknya nanti gratis, masuknya untuk masuk gratis, masuk gratis. Cukup, Mas. Maaf, Mas. Kalau harus kita tadi disambungkan ke ini ya? Iya. Tali seling. Seling itu ya? Ya, ini untuk perlengkapan yang keamanan yang dipakai. Kiri ya, kencang. Nggak mungkin jatuh. Jadi ini yang para layang. Para layang. Ini yang di para layang.
santai sama. Ayo Mas, kakinya turun dulu. Turun. Nah, lihat-lihat ke bawah, Mas. Kaki kiri ke belakang, kaki depan ke kanan. Kaki Mas, kaki kanan lurusin. Iya. Yang kiri tekuk. Iya. Nah, sip. Itu nanti hasil fotonya, Pak. Mentangin Mas, tangannya Mas. Nengkok ke bawah, ke belakang ini, Mas. Edit Mas. Nah. Kaki yang kanan lurusin, Mas. Kaki Mas. Ya ini untuk keamanan itu sudah terkendali sesuai hasil dari standar keamanan ya, harness dikaitkan di sebuah tali yang mengikat di para layang. Gimana Mas rasanya Mas untuk tadi naik? Awalnya apa ada rasa didikan, tapi begitu udah kerasa lihat situasi di bawah dan di sananya itu rasa didikan itu gitu, jadi luar biasa. Kita apa mau coba lagi di yang gantole yang lain atau di... bisa saya pengen coba yang ini ya, nanti coba semua nggak apa-apa. Iya. Yang penting kalau di sini itu sudah mempunyai nyali ya, ada nyali di sini karena ini sangat ekstrim sekali. Ya, kuncinya itu ketenangan hati sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada rasa was-was itu jangan coba-coba. Jadi tenangin dulu. Tapi kalau safety sih aman. Saya rasa aman safety. Berani bisa naik. Si orang per item loh. Ya kalau ini kan masih apa per ini untuk keamanannya Mas ya, untuk memakai yang naik di kursi ini ya, dipakai harness. Terus, oke. Ini buat kita ya. Ini tadi. Ini ada jalan, Mas. Ini ya.